Teman-teman, dengar-dengar ada yang membubarin FPI ya? Membubarin FPI kita bikin lagi dari Front Pembela Islam jadi Front Pemersatu Islam. Disingkat FPI lagi. Dibubarin lagi kita bikin lagi FPI juga Front Pemersatu Islam. Kita bikin lagi Front Penyelamat Islam. Kita bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Kita bikin lagi Front, pokoknya sekali yang bubarin kita bikin lagi FPI yang baru. Hilang satu tumbuh seribu. Itu yang bilang tuh, itu yang bilang. Hilang satu tumbuh seribu FPI. Masya Allah. Para ibu yang dengar video ini, dengerin ya. Lo kalau mau cari mantu, cukup cari anggota FPI. NKRI aja dijagain, apalagi anak lo. Dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh ya. Oh, okay. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center. Halo, karena begini. Saya garis bawahi dulu ya, saya bukan anggota FPI ya. Oh ya. Oh, okay. Banyak orang menyangka pentolan. Meskipun adalah sekretaris HRS Center. Gitu. HRS. Jadi, tapi bukan FPI? Bukan. Oh, okay. Nah, jadi gini. Apa namanya? Saya sering dipanggil sebagai narasumber dalam urusan seperti itu sehingga orang melabelkan saya pentolan FPI. Padahal bukan sama sekali, bukan juga dan belum pernah. Yang betul adalah pada waktu HRS Center dibentuk, karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizik, maka secara ditunjuk oleh Dr. Abdul Khair, udah sekjennya Haikal aja. Sebab komunikasi saya lancar sama beliau. Itu aja Bang Akbar. Gitu. Jadi kebetulan saya dekat, saya simpati dengan perjuangannya. Akhirnya ya saya ditunjuk sebagai sekjen daripada HRS Center. Semata-mata itu aja. Dan HRS Center itu gak ada wujudnya. Gak ada kantornya. Sorry saya buka-bukaan. Yeah. Karena ini unsensor. gak ada alamatnya. Nggak ada wujudnya, nggak ada organisasinya, nggak ada bentuknya. Isinya cuma Abdul Khair sama saya doang pada waktu itu. Okay. Rencananya kita mau bentuk, tapi belum membesarkan, belum terjadi. Oh, okay. Jadi mau bubarin aja. Nggak ada bentuknya bagaimana? Saya kembali pada yang tadi. Jadi ya. FPI dalam kepanjangan Front Pembela Islam telah dibekukan atau dibubarkan atau dilarang. Kemudian saya dengar sudah berkembang lagi atau dihadirkan lagi FPI dalam versi Front Persaudaraan Islam ya. Atau barangkali ada penamaan yang lain. Artinya apa? Apakah seperti yang di kepala orang bahwa FPI sebenarnya tidak mati, hanya berganti nama karena dilarang oleh pemerintah? Sebagian kalau kita ikuti opini publik seperti itu. Opini publik mengatakan bahwa ini tetap melakukan perlawanan, tetap dengan ini semua. Tetapi yang betul adalah saya tidak hadir dalam FPI baru itu. Dan karena memang saya bukan siapa-siapa di FPI, maka saya tidak diajak hadir. Oke. Jadi sekaligus ini meluruskan. Nah, kemudian ketika pada waktu di LC menjadi ramai.